Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, ini bor GLD 12 volt kurang lebih 1 tahun teman-teman kita akan tes kembali ya. Ini hanya tes performa aja teman-teman, mata personal bit 35 mili 3,5 cm. Ya, mata personal bit 35 mili ini kita tes di kayu jati Belanda teman-teman. Saya akan lihatkan ya. Ya, model ini jangan dipaksa ditekan ya teman-teman ya. Kalau paksa ditekan keras itu emang mati ya, karena dia cuma 12 volt ya. Jadi ini masih oke teman-teman ya. Tadi saya sedikit kasih oli pada mata porcelain bit ini dan bekerja dengan baik ya teman-teman ya. Jadi 12 volt ya teman-teman ya. Jadi ini 12 volt juga masih bisa dipakai untuk melubangi 3,5 cm atau 35 mili ya teman-teman ya. Ya, 1 tahun teman-teman ya, kurang lebih ini 1 tahun lewat 1 bulan ya saya menggunakan bor GLD ini ya. Yang penting teman-teman jangan lupa untuk selalu dirawat ya teman-teman. Kemarin saya udah videokan tentang gearbox dalamnya dan terus baterainya ya. Dan bolong satu teman-teman ya. Terusnya yang kedua teman-teman ya. Santai aja teman-teman ya, tapi tidak segalak ya bor listrik untuk melubangi 35 mili ini teman-teman menggunakan porcelain bit ini. Ya 12 volt ya guys ya. Ya santai aja. Oke guys, ya praktis banget teman-teman ya. Masih oke teman-teman ya. 1 tahun ini bersama GLD ini bolong teman-teman ya. Oke guys, lubangnya juga bagus ya, rapi pokoknya ya. Ya gimana mata porcelain bitnya juga. Ini mata porcelain bitnya juga bukan yang baru ya, ini juga udah lama, ini juga udah cukup tompul. Oke guys ya, ternyata tidak ada masalah ya dengan performa yang saya alami selama ini. Baik teman, itu aja video singkat ini ya, menunjukkan bahwa bor GLD 12 volt ini masih oke. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys.